nonton film tapi lo main game, itu adalah nuansa yang bakal kamu nikmati dalam The Order 1886. Dari segi gambar, suara, acting, dan cerita, The Order ini kelihatan banget kayak film action yang bagus. Bahkan kamu nggak akan cuman berantem sama orang. Di sini ada manusia setengah serigala yang serem banget. Asiknya lagi, tembak-tembakan di The Order ada banyak senjata. Ada pistol yang kecil, cucu. Ada pistol yang agak gede. Terus ada pistol yang gede. Belum lagi, ntar ada senjata yang bisa nyetrum. Pokoknya kalau sampean suka senjata, The Order punya banyak banget variasi. Kalau buat yang suka nonton film, The Order juga punya adegan QTE yang bakal diulang lagi kalau meleset sedikit aja. Coba bayangin, kapan lagi bisa dapat nonton film diulang-ulang gratis? Sepuasnya ini. Jadi akhirnya The Order 1886 mendapat nilai 18,86 dari 20. Nilai yang sama dengan judulnya.